Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman jurnalis dan yang saya hormati media officer. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk Persebaya yang sudah menang dan bisa lolos ke semifinal. Kemudian secara keseluruhan sebetulnya hari ini pertandingan menarik. Hanya kita akui bahwa babak pertama kami kalah inisiatif ya. Kami terlalu banyak membuang beberapa momen yang sangat menguntungkan di awal-awal permainan. Setelah itu Persebaya mulai mendikte kita dan kita berusaha untuk keluar dari tekanan. Satu dua kali kita juga mencoba membalas dengan memainkan bola-bola pendek, tapi menurut saya ada beberapa situasi yang kurang kita lakukan. Kita terlalu lambat memberi support kepada lini depan sehingga memang praktis babak pertama tidak begitu ideal. Lalu babak kedua saya mencoba untuk memberikan pemahaman dan melakukan penggantian pemain, dan sebetulnya secara keseluruhan ada perbaikan di situ, terutama di dalam organisasi menyerang kita. Kita banyak juga memberikan tekanan dan peluang kepada lawan ya, tapi sekali lagi hari ini Persebaya memang main lebih efektif. Dia mampu membuat peluang menjadikan gol, dan sementara satu sisi kita juga banyak menciptakan peluang, tapi memang hanya dua gol saja hari ini. Oke, saya rasa itu dari saya mungkin. Oke, bisa langsung. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat semuanya. Dan dua, kami minta maaf untuk mungkin supporter Madura United dan warga Madura atas kekalahan ini. Lihat pertandingan juga cukup menarik, tensi lumayan cepat, tapi ya mungkin beberapa hal kita kurang sehingga kita Oke, langsung ke sesi tanya jawab. Coach, hari ini penalti mencetak 2 gol dan bikin asis. Gimana komentarnya Coach? Tadi penalti terlihat begitu leluasa di daerah pertahanan. Minta komentarnya. Ya, memang Konate punya kualitas, dia pemain yang selalu bergerak di setiap waktu menit bermain, apakah dengan maupun tanpa bola. Dan itu memang di babak pertama saya sudah melihat bahwa banyak pemain kita ball watching tanpa melihat pergerakan Konate setelah Konate passing, sehingga itu yang kemudian membuat keleluasaan Konate. Dia berapa kali terima kosong di belakang antara lini belakang kita dengan gelandang. Di lini kosong itulah dia memanfaatkan